Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari masalah Anda. Cari masalah. Masyaallah. Jenggot baru 3 enggak ngerespon. Jadi kejenggot tadi. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan yang disoal jenggot. Kalau kita sampai membudayakannya, ya dia akan menjadi satu permasalahan. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar. Sehat pak? Ah, jelas. Tak payah nak kepada. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Di sini ada Ustaz daripada Malaysia dan juga Ustaz Adi Hidayah dan juga Ustaz Azhar Idrus ini guys ya. Nah, saya penasaran sekali apa yang disampaikan di sini, apa yang dibahas kali ini. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Bid'ah. Ada mengatakan bersalam-salaman selepas sholat adalah bid'ah. Adakah ia benar, Ustaz? Jawapan ringkas, benar. Kenapa sahabat tak buat? Rasulullah tak buat. Senang kan? Mudah kan insyaAllah? Kalau kita dah ada asas, ia akan memandu kita sampai kita mati. Asas-asas yang cukup jelas, bukti-bukti yang cukup kuat. Nabi tak buat. Dia nak cuba nak melawan Nabi? Sahabat tak buat. Ada yang lebih hebat daripada sahabat? Ya, ada sahabat lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masyarakat buat kan? Nabi buat tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Oh, dah lepas salam baru nak dah lepas salam, dah habis salat, baru nak salam aku. Sebelum solat tak nampak aku ke? Bagaimana dengan amalan masyarakat? Sesudah mereka solat, mereka akan bangun bersalam-salaman sambil bersalawat. Ya. Duka citanya ini juga kalau kita lihat, ialah di antara budaya ataupun adat yang tersebar di kalangan masyarakat. Yang mana kalau kita lihat, secara prinsipnya, dia tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita sampai membudayakannya, ya, dia akan menjadi satu permasalahan ya. Kerana kita sudah mengadakan satu aturan baru di dalam solat kita ya. Di mana kita mengatakan bahawa sesudah solat ya, tata cara solat tu tak berhenti di situ. Seolah-olah kita mengatakan selepas salam, ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada aturan-aturan yang lain, ada acara-acara lain, perbuatan-perbuatan yang lain yang perlu menyusulinya, iaitu dengan kita salam ya hadirin yang ada, atau kita bangun dan kita berbaris ya, salam-salam seorang-seorang ya. Ini adalah satu aturan yang baru di dalam tata cara solat, yang mana kita kata secara pasti ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Dan kita perlu berhati-hati, jangan kita kata ini kan baik ya. Ucapan ini nampak mudah, tetapi sebenarnya kita perlu mengamatinya. Ya. Bila kita kata ini kan baik, yang mana kita pun tak nafikan kalau kita pandang secara zahirnya tanpa apa juga sandaran ilmu nampak macam baik sekali pandang. Kerana dia ibarat orang sedang ya bersalaman ya sambil berselawat. Bersalaman ini secara amnya dalam agama memang ada, disyariatkan untuk kita bersalaman dengan saudara seislam gitu. Berselawat juga satu yang dituntut ya. Kita disyariatkan untuk berselawat. Tetapi gaya dengan cara seperti ini yang kita maksudkan ya, yang mana kita kata dia tidak sabit daripada Nabi. Maka bagaimana satu yang Nabi tak buat, para sahabat tak buat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan ulama-ulama besar kita, ulama yang kita sanjung dan kita hormati, Imam Syafi'i,
rahimahullah, dia tidak menyebutkan, dia tidak menyarankannya, bahkan dia sendiri tidak melakukannya. Ya, perbuatan seperti ini, lalu kita mengatakan ini kan baik. Maka persoalan kita, daripada mana kita, atas sandaran apa, atas alasan apa kita mengatakan bahawa ia adalah baik? Ternyata bahawa ucapan yang nampak mudah ini, ya, dia sangat berat, ya. Dia ternyata dia datang daripada pandangan akal semata-mata, atas pandangan sekali, siri yang kita sebut tadi, sekali pandang nampak macam baik, ya, kita kata. Tetapi itu yang kita nak kata dalam beragama, ya, perkara baik dan tidak baik perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda selesai menunaikan solat, anda salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika anda tuntas mengerjakan solat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Ah, lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda enggak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, anda hafal 100,000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi anda yang tidak hafal hadis, baru tahu terjemahannya. Tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, tek, salaman, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya, pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini, ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman, tapi salamannya menggunakan tasafah, dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu, ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuma begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyrik wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Tayyib, sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh. Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah, yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu, dalilnya betul. Ada.
Tapi kaidah mengatakan kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zikir terlebih dahulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masyaallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, ada sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Paham. Ah, jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham, tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Ah, mana-mana hukumnya? Menjawab dulu salaman atau Anda kemudian meneruskan zikir Anda? Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan. Dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam, sunnah. Menjawab salam, wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرَدُّهَا. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat, atau dalam bentuk ekspresi, atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Paham. Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Masya Allah. Jenggot baru tiga, enggak ngerespon. Jadi kejenggot tadi ya. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Ya sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti, oh rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir, begitu mau salaman pulang. Ya, misal gitu kan. Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Raudhatul Thalibin fikih, Riyadhus Shalihin, Raudhatul Thalibin fikih, Majmu' Syarah Muhazzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis, ahli hadis ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh, yang tak boleh Allahu Akbar. Sehat Pak. Apakah hukum bersalam selepas sembahyang? Hukumnya sunat. Dengar baik-baik. Jasa balah bab ni. Ramai anak dia kata bersalam haranglah begitulah begini. Bersalam ni maksudnya berjabat salam, musafahah, okey? Berjabat salam lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu kan, kita berjabat salam nak balik ke apa? Hukumnya sunat. Kalau orang tanya hukumnya sunat. Mana tahu sunat? Sebab Nabi kata ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada daripada dua orang Islam yang bertemu keduanya. Bila berjumpa, lalu keduanya pun berjabat tangan keduanya. Ghufira lahuma. Diampunkan dosa keduanya. Ma lam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah dari majlis tersebut.
Ada tak Nabi kata di masjid, di tepi patah, di mana-mana? Ada sebut tak? Tak ada. Jadi kita bersalam dalam masjid, masuk dalam hadis ni. Kita bersalam dekat KTCC pun termasuk dalam hadis ni. Kita bersalam jumpa kawan dekat pusat pun masuk dalam hadis ni. Siapa yang jumpa, bersalam, Allah pun kedua-duanya. Sunat ke haram? Sunat. Ha, jelas. Tak payah nak kepada. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Alright, ada selesai videonya dan semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua yang memang ya betul ya guys ya. Langsung aja istilahnya ada hadisnya, ada dalilnya, semua disebutkan oleh Ustaz Adi Hidayat dan juga Ustaz Azhar Idrus tadi berkenaan dengan salaman. Katanya itu tidak benar, katanya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya. Ya kan? Tapi ketika disebutkan oleh orang yang lebih berilmu, maka semuanya terungkap bahwasannya ada hadisnya. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi memang kita tuh harus betul-betul guys ya, dalam menuntut ilmu ini, mencari ilmu ini harus memang betul-betul kepada orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Ya, karena dengan ilmu yang banyak itu kita lebih terbuka wawasannya, sehingga kita tidak mudah istilahnya mengatakan ini haram, ini tidak boleh macam itu ya guys ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya, bisa kita amalkan ya. Karena kenapa? Ketika kita bersalaman dengan saudara kita, diampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.